Cek sorong. Ya, kembali kali ini. Oh, kami mohon Bang Hanadi skor. Kembali kali ini Kaswandi lakukan serve-nya baik, pengembalian umpan kembali cepat masuk tadi. Ya, kami mohon terpal yang di papan skor kami tidak nampak. Kembali kali ini kita lihat di sana sebuah pengembalian baik sekali. Lagi dan lagi kita lihat pukulan dari Ilham luar biasa. Kembali kali ini kita lihat di sana sebuah pan yang coba dilakukan. Pukulan kembali dan lagi-lagi kali ini kita lihat di sana Jeffrey pukulan. Oh, tidak mampu dibendung tadi. Kembali kali ini kita lihat berbalik mundur. Unggul tim Karara malam ini 3-2. Kali ini kembali kita lihat Dani mencoba melakukan serve. Lakukan sudah Dani, baik pengembalian tadi umpan kembali kali ini kita lihat sebuah tipuan yang coba dimaksud Wira. Jeffrey pukulan Jeffrey tadi. Kita lihat mampu menambah satu ini yang digagas Bang Yusran. 4-2 skor terpapar. Kembali sebuah serve yang dilakukan Dani tadi baik kali. Sebuah balik kita lihat luar biasa blok yang dilakukan oleh Majid dan juga Ilham. Tak bagai mobil tank yang terparkir di area militer tentunya. Blok-blok handal yang dilakukan menjulang tinggi ke atas. Kembali kali ini kita lihat semampuan di sana. Lagi-lagi pukulan. Namun kini mampu memindahkan angka tadi seorang Edi Cahyadi. Ya, Edi Cahyadi kali ini mencoba melakukan serve. Baik pengembalian Ilham tadi. Oh, Dani maksudnya. Kembali Ilham kita lihat. Pukulan-pukulan manjanya masih bisa ditahan dengan baik. Jeffrey! Lagi-lagi pukulan yang tidak bisa dibendung dengan aliran kecepatan bola berkisar 118 km per jam tidak mampu dialog. Kembali kali ini sosok Jeffrey pemain jemputan Lux Mawe ini lakukan jump serve-nya baik sekali pengembalian kembali kali ini kita lihat. Oh. Pukulan keras dan manja tadi yang dilakukan oleh pemain menghancurkan pertahanan lawan Dani pengembalian sempurna kembali kali ini tipuan Majid. Kita lihat tipuan-tipuan manja yang sangat-sangat menipu tentunya dan kini skor kembali terpampang 7-4. Kembali kali ini sosok Ilham yang dinonton langsung oleh ibunda tercinta. Kembali kali ini kita lihat Jesbol tadi sebuah lompatan tinggi dan pukulan deras namun mengenai pemain dan 5-7 kali ini Wira lakukan serve baik sekali pengembalian Jeffrey lagi dan lagi kali ini kita lihat Majid luar biasa memang. Ya, kembali kali ini skor terpampang di set yang pertama di Piala DPRK Abdi Agap 1 ini 8-5. Majid lakukan kembali sebuah serve. Kita lihat kali ini kembali sebuah pukulan namun blok yang dilakukan tadi oleh Arjian dan juga Dani keluar bola dan kini kembali memperkecil. Fajar kali ini mencoba melakukan serve. Kita lihat kembali sebuah pukulan yang begitu luar biasa. Pukulan dari Ardian tadi mampu untuk mematahkan, menghancurkan, memporak-poranda. Kali ini kembali kita lihat sebuah serve yang dilakukan baik pengembalian Wira. Umpan kembali kali ini sebuah pukulan. Tidak mampu dibendung tadi. Baik sekali. Pukulan yang coba dilepaskan Fajar di sana. Menembus merusak pertahanan rumah tangga lawan. Nah, gini kembali kita lihat sebuah serve yang coba dilakukan Zilvi Bali tipuan-tipuan Kaswandi masih bisa diselamatkan lagi dan lagi kita lihat Ilham sebuah pertahanan yang luar biasa Jeffrey mencoba menghendak menipu lagi dan lagi kali ini kita lihat masih bisa dikembalikan Kaswandi berikan kembali umpan. Oh, kembali kita lihat mengoyak-ngoyak dan kini Kaswandi lakukan serve-nya baik pengembalian Wira tadi lagi dan lagi kali ini kita lihat sebuah pukulan kembali begitu dahsyat, begitu keras tadi yang dilakukan di Jal tentunya. Dan kini Roy di sana nomor punggung 7 dari LPC mencoba melakukan serve. Kita lihat kali ini 8-10 angka terpampang di papan skor. Kembali Roy lakukan serve pengembalian baik sekali tadi lagi dan lagi kali ini kita lihat
Kembali kali ini kita lihat sebuah serve yang dilakukan Dani, baik sekali tadi. Lagi dan lagi kali ini Wira mencoba hendak menipu. Kembali kita lihat. Cantik-cantik pukulan yang ditabuhkan tadi oleh Dejal di sana. Dan kini kembali kita lihat Edi Cahyadi lakukan serangan kembali. Kali ini kita lihat di sana sebuah pukulan yang dilakukan Roy masih bisa dikembalikan. Namun sangat disayangkan pengembalian yang kurang tepat, kurang sempurna, melebar bola. Coba mengambil ancang-ancang jam set. Manis manja paripurna. Lagi dan lagi kali ini kita lihat di sana pengembalian dengan passing saja Dani. Kaswandi umpan kembali, Majid masih bisa dikembalikan. Namun sangat disayangkan bola keluar dan akhirnya sanksi. 16-9 Karara memimpin tentunya 7 angka di depan Jeffrey. Jump serve yang coba dilakukan masih bergantung-gantung dalam sebuah asa, bergantung-gantung dalam sebuah batas suci. Dan kini kembali kita lihat di sana Dijon mencoba melakukan serve. Jump serve dilakukan, pengembalian baik sekali Jeffrey. Pukulan yang dicabukkan tadi Majid dengan tangan kirinya mampu mengoyak-ngoyak, merobek pertahanan lawan. Dan kita lihat 17-10, 7 angka kembali berjarak. Kembali kali ini sosok Ilham lakukan serve-nya baik, pengembalian Roy. Lagi dan lagi baik, attack masih bisa dikembalikan namun sangat disayangkan tadi. Mencoba melakukan serve baik sekali Wira, pengembalian sempurna dari Dani, umpan kembali Majid. Kita lihat tadi lagi-lagi tipuan masih bisa dikembalikan, umpan kali ini kembali kita lihat di sana sebuah dorongan yang coba dimaksudkan. Kita lihat lagi-lagi terjadi miskomunikasi tadi. Ardian, pemain jemputan pematang Siantar Sumatera Utara ini, nomor punggung 8. Kembali kali ini kita lihat Wira lakukan serve-nya baik sekali, pemalian Jeffrey. Kita lihat Kaswandi berikan umpan kembali Ardian, sebuah pukulan dari ini. Lagi dan lagi Majid lakukan serve baik sekali, pengembalian kembali umpan kali ini kita lihat di sana Fajar. Jazzball tampaknya oleh Bang Yusran yang berada juga di samping kanan saya ini. Lagi dan lagi kali ini Kaswandi berikan umpan. Jeffrey mencoba melakukan sebuah pukulan namun masih bisa dibendung Wira. Kembali kita lihat tipuan, masih bisa ditahan kembali back attack. Jazzball kembali berpindah. Kita lihat 19-13. Kali ini sosok Ardian mencoba untuk melakukan serve baik. Ardian lakukan sudah dikembalikan dengan baik tadi. Lagi dan lagi kali ini Roy mencoba hendak menipu namun tampaknya terjadi sebuah kesalahan tadi. Tadani menyentuh net. Kembali kali ini serve yang coba dilakukan baik sekali. Kaswandi berikan umpan kembali dan lagi-lagi Dani. Maksudnya kali ini kembali kita lihat Kaswandi lakukan serve-nya dikembalikan dengan baik tadi. Lagi dan lagi umpan Roy di sana. Kita lihat terjebak, tertipu, tersipu malu dalam sebuah dianggap satu yang digagas Bansur Yusran. Lagi-lagi Wira pengembalian sempurna. Lagi dan lagi kali ini kita lihat sebuah pukulan tadi. Edi Jayadi masih mampu dibendung kembali. Kita lihat lagi dan lagi kali ini. Sangat disayangkan.